Hidupku selalu menjadi beban untuk orang lain. Tidak ada laki-laki yang mau mendekati aku dengan tulus. Semua laki-laki jahat. Percuma aku hidup kalau akan selalu jadi ejekan orang-orang. Lebih baik aku aja. Hidupku sudah tidak berguna lagi. Aku telah disakiti oleh banyak laki-laki. Dan aku merasa hidupku hanya menjadi beban kepada keluargaku. Jadi buat apa aku hidup? Lebih baik aku... Siapa namamu? Lastri. Lastri. Aku bisa memberikan bantuan kepadamu. Bantuan apa? Aku bisa memberikan susuk pemikat untukmu. Asalkan... Asalkan? Asalkan kamu mau memberikan kepada aku. Ya, ya, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Asalkan... ...ku terbalaskan. Pejamkan matamu.
harus cari Bilastri, sayang, ya. Bu, Bu. Itu kayaknya Bilastri deh, Bu. Iya, itu Bilastri. Yuk, yuk, sayang. Ayo. Mbak. Menik, lihat Bilastri cantik banget, ya. Iya, Bu. Kok kayak ada yang berubah ya sama Bilastri? Mbak. Mbak tuh kemana aja sih? Dicariin kok nggak pulang-pulang? Aku ada urusan. Oh, ya udah kalau gitu kita pulang yuk. Kamu duluan aja ya. Lah emang Mbak mau kemana lagi, Mbak? Mendingan pulang sama aku, yuk. Aku bilang, kamu duluan aja. Nanti aku nyusul kamu. Bu. Bu. Itu ada nenek-nenek serem di belakangnya Bilastri, Bu. Menik takut. Menik. Bilastri bilang kita harus pulang. Kita pulang yuk. Ayo, Bu, Menik takut. Sekarang aku harus cari Sony di rumahnya. Ini makan. Kok banget sih masih makan sama suami? Tapi aku tuh pusing banget, tau nggak?